السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سؤال وكلامي كده. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatul Salik wa Uddatul Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi kitab Umdatul Salik wa Uddatul Nasik adalah kitab yang membincangkan tentang fiqh mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada pihak penganjur, khususnya kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Hakim Uthman di atas pengajian kitab Ubdatus Sadiq wa Ubdatun Nasik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab baru iaitu bab sifatis salah. Ke situ. Betul dah. Bab pada membincangkan tentang sifat sembahyang. Bab sifatis salah ai bab bayani fi bab bayani sifatis salah. Itu asal begitulah. Bab pada membincangkan menyatakan sifat sembahyang. Baik. Dia sifat sembahyang ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia merangkumi rukun-rukun sembahyang dan merangkumi perkara-perkara hak yang berkait dengan sembahyang. Baik. Dia perkataan sifat sembahyang ni dia merangkumi fardu sembahyang, sunat sembahyang, adab sembahyang, makruh-makruh di dalam sembahyang. Dia merangkumi belakang tu. Itu maksud sifat sembahyang. Katanya al-qiyamu ila salati wal qiyamu fi saf. Ada tak situ? Ada tak gitu? Tak ada? Tak ada. Lepas daripada babu sifat salah, patut teguh yundabu. Okay. Katanya yundabu an yaquma laha ba'da faraghil iqamah. Disunatkan. Disunat. Yundabu makna disunatkan. Ayyaku malaha, bahawa berdirilah ia seseorang laha, untuknya, untuk sembahyang. Yaqum, berdirilah ia, kembali kepada al-ma'mumah. Laha, baginya ataupun untuknya sembahyang. Ba'da faraghil iqamah, setelah daripada selesai iqamah. Kita dalam masalah kita nak sembahyang berjemaah, maka kita ada imam dan kita ada makmum. Okay, kita ada imam dan kita ada makmum. Kita sembahyang fardu, kita berdiri. Maksudnya sembahyang fardu, antara rukun sembahyang fardu adalah berdiri. Okay, bermula kita berdiri, hak yang diwajibkan adalah semasa kita akad takbiratul ihram. Hak tu hak yang mula-mula, hak yang wajib kita kena berdiri. Ketika kita akad takbiratul ihram, hak tu wajib kita berdiri. Cuma disunatkan kita berdiri sebelum daripada takbiratul ihram. Sebelum daripada takbiratul ihram, sunat kita berdiri. Okey, bila kau sunat kita berdiri? Kalau imam, dia kena berdiri mula-mula. Sebab dia sebenarnya masalah azan ni adalah dia mengikut imam. Dia bukan mengikut makmum, bukan mengikut Bilal. Azan ni dia mengikut imam. Maksudnya imam hak yang menentukan bila kau hak yang perlu. Azan pula benda. Qomat, silap-silap. Maksudnya qomat ni dia mengikut dia, mengikut imam. Imam lah yang perlu menentukan bila kau yang perlu melakukan iqamah. Itu pada asal lah, pada asal. Pada asalnya,
yang memiliki iqamah adalah imam, bukan memiliki iqamah imam. Iqamah maksudnya imam yang menentukan bilakah iqamah. Okey, boleh. Itu asal. Jadi imam dia berdiri awal. Itu jelaslah imam. Lepas tu yang keduanya adalah Bilal. Bilal hak yang ingin melakukan iqamah jelaslah dia berdiri awal. Okey, boleh faham. Jadi hak yang berdiri setelah daripada qamak ni adalah bagi mana? Bagi makmum. Makmum dia kena disunat berdiri selepas daripada iqamah. Jadi ini di antara benda hak yang dibincang oleh ulama fiqh. Ada ulama fiqh kata apabila sebut qad qamati salah berdiri. Ada sebahagian kata lepas daripada qamak. Jadi sebenarnya dalam masalah bilakah dituntut berdiri, disunatkan berdiri, hak paling comel berdiri, hak tu sebenarnya berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh. Ulama fiqh kaji belaka. Kan kita kan nak berdiri kan, kita nak sembahyang jemaah kita nak berdiri kan. Memanglah tahu dah lah permulaan berdiri hak yang diwajibkan kat takbiratul ihram, masa kita kat takbiratul ihram tu wajiblah kita berdiri situ. Tapi kita sembahyang berjemaah ni, kita nak duduk dalam soft saat ni tu, kita nak berdiri saat ni tu, bila hak yang molek kita berdiri? Bila hak yang molek kita berdiri? Baik. Mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah setelah daripada selesai iqamah. Tapi kita kena ingat hak yang sunat berdiri setelah daripada selesai iqamah hanya adalah makmum. Okey, boleh faham? Tapi makmum hak yang kata sunat berdiri setelah daripada iqamah adalah makmum hak yang telah berada dalam soft. Okey, makmum yang berada dalam saf. Manakala makmum hak yang duduk jauh daripada saf, maka tidak menjadi masalah kalau dia berdiri awal sebelum daripada selesai iqamah. Sebab apa? Sebab kalau hak nu duduk situ seorang, sini seorang, jadi orang qamak lama dah, nak boleh ke sembahyang tu jadi lama. Mai hak tua-tua pula duduk masjid besar. Hak tua tu duduk sana. Hak ni duduk sini. Hak tu duduk sana. Jadi lagi itu bila dah habis qamat, lagi itu dah bangun, jadi menyebabkan akan berlakunya lambat untuk mengerjakan sembahyang di antara qamat dengan akad takbiratul ihram. Jadi kalau hak duduk dalam saf ataupun hak yang duduk dalam saf pun dekat-dekat air, maksudnya kalau bangun pun tidak perlu makan masa yang lama untuk membetulkan saf, maka ketika tu hak yang disunatkan, hak yang lebih afdal adalah dia bangun setelah daripada qamat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yundabu an yaquma laha ba'da faraghil iqamah. Sebab dia. Sebab di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Begitu juga Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni." Apabila telah diiqamatkan sembahyang, mu jangan bangun lagi sehingga mu lihat aku. Nah, tengok. Apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang, maka mu jangan bangun sehingga mu lihat aku. Nah, tengok. Jadi apabila Rasul kabur lagu tu, sebab itulah mazhab Imam Syafi'i mengatakan hak paling afdalnya adalah berdiri setelah daripada qamat. Tapi jangan pula kita balah. Orang berdiri sebelum daripada qamat kita marah, tak boleh. Nah, ni masalah nak berdiri masa mana pun silalah. Cuma jangan mengganggu orang, sudahlah. Giskak orang nak lalu tu, imam nak lalu pun tak boleh. Giskak. Sebab itu tak boleh lah. Sebagai contoh kan. Cuma hak yang kita bincang ni adalah benda hak yang disunatkan. Seterusnya katanya, wayun dabu soful awal. Disunatkan sof yang pertama. Ni bagi lelaki. Tu kena faham boleh. Jangan pakai umum. Hak ni bagi lelaki. Lelaki, sebaik-baik saf lelaki adalah saf yang pertama. Seburuk-buruk saf lelaki adalah saf yang terkemudian. Sebaik-baik saf perempuan adalah saf yang kemudian. Seburuk-buruk saf perempuan adalah saf yang pertama. Itu hadis Rasulullah. Ha? Yang anda baca itu adalah hadis Rasulullah. Ataupun yang anda sebut maksud itu adalah hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, khairu sufufir rijal, khairu sufufir rijal awaluha, wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa akhiruha, wa syarruha awaluha. Jadi sebaik-baik saf lelaki adalah saf yang pertama. Sebab itulah disunatkan saf yang pertama. Jadi kalau kita diberi pilihan untuk berada pada saf pertama dan saf kedua, maka kita kena memilih saf yang pertama kerana saf yang pertama adalah saf yang disunatkan.
sunat saf yang pertama. Sebab itulah kalau kita berada pada saf yang kedua, tiba-tiba ada ruang, ada ruang saf yang pertama, kita tak pergi duduk, kita pergi tolak orang lain, kita suruh orang lain pergi duduk depan. Sedangkan sebenarnya kita boleh pergi duduk, kita pergi suruh orang lain sebab kita siadang nak duduk belakang, sebab belakang ada kipas, depan kurang sikit kipas. Contoh. Sebab biasa gitu lah. Biasa nak kipas lah. Nak kipas tu jadi malah nak penuh depan. Bukan masjid tak ada kipas. Lah ni masjid mana tak ada kipas? Masjid Allah kipas tak tahu berapa puluh kipas. Kipas atas latar lagi. Kipas atas lagi. Kipas tepi lagi. Kamar lagi. Rumah tak gitu mu. Oh. Tapi sekali nak bawa kipas awak sedap kau. Padahal depan ada kipas dah. Jadi tak ada orang lain. Sedangkan duduk sah depan ni, hukum dia benda disunatkan. Jadi apabila benda tu disunatkan, tiba-tiba dia mengutamakan orang lain dalam perkara sunat, maka hukum dia benda, hukum dia makruh. Ha, itu kena ingat. Ketika ada ruang di hadapan, untuk ada ruang di pada saf hadapan, tiba-tiba kita pergi tolak orang lain supaya masuk dalam tu. Sedangkan kita boleh masuk, maka hukum dia adalah makruh. Dalam kaedah fiqah menyebut al-itharu bil qurabi makruh. Maksudnya mengutamakan orang lain di dalam perkara yang dikatakan ataupun dalam perkara ibadat, perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna qurabah. Qurab. Qurab jamak daripada qurbah. Benda ibadat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kita mengutamakan orang lain, hukum dia adalah makruh. Jadi makruh, kita mengutamakan orang lain dalam bab kebaikan. Jadi kita yang buat. Sebab itulah kata dia wayundabu saful awal, disunatkan saf yang pertama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nas ma fil nida'i was-saffil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Sekiranya manusia, yakni manusia mengetahui kelebihan yang ada pada azan, kelebihan yang ada pada saf yang pertama, kemudian mereka itu tidak akan tidak mendapati melainkan dengan cara mengundi. Biasanya mereka itu akan mengundi, buat undian untuk mendapatkan saf yang pertama, untuk menjadi bilal. Baik, berebutlah cakap kita. Siapa kata hak buat mengundi, berebut nok. Kalau mereka itu mengetahui kelebihan berada pada saf yang pertama. Sebab itulah sunat saf yang pertama. Wa taswiyatus sufuf, dan sunat juga membetulkan saf. Taswiyatus sufuf makna membetulkan saf. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah membetulkan saf adalah sunnah muakkadah, yang mana orang yang sengaja tidak membetulkan saf, maka ia telah melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Maksudnya dilarang di sini bukanlah sampai haram atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, kerana membetulkan saf hukum dia adalah sunat. Okey, boleh faham? Atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, walaupun masalah ni sebenarnya berlaku perselisihan di kalangan ulama. Di kalangan ulama fiqah berlaku perselisihan. Di sini dalam kitab ni dikata sunat membetulkan saf, dan ni sebenarnya pandangan yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i, sunat membetulkan saf. Walaupun sebahagian daripada ulama mengatakan hukum dia adalah wajib, namun pandangan sebahagian ulama yang lain mengatakan sunat. Tetapi sunat hak ni ni sunat hak yang muakkadah, yang mana bagi orang hak yang tidak melakukan perkara ini, maka dia telah melakukan perkara yang makruh. Dia telah melakukan perkara yang makruh. Dia membetulkan saf adalah perkara yang amat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah, hendaklah kamu membetulkan saf-saf kamu, sesungguhnya membetulkan saf dia termasuk daripada mendirikan sembahyang. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, begitu juga Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Maksudnya hendaklah kamu membetulkan saf-saf kamu ataupun Allah Taala menyelisihkan di antara muka-muka kamu.
Maksudnya mung dengar orang tu dak belaga angi, dengar orang tu dak belaga angi. Kita nampak lagu tu je sembahyang berjemaah. Rupanya dalam sembahyang berjemaah banyak perkara rahsia-rahsia yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada orang tersebut. Dan membetulkan saf ni di antara perkara hak yang akan menaukkan kasih sayang. Membetulkan saf. Orang hak yang tidak membetulkan saf, Rasul kata lagu batu. Rasul kata lagu mana? Ya tusawwunna sufufakum aw la yukhalifunna Allah baina wujuhikum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Mungkin membetulkan saf kamu ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan menyalah menyebabkan muka-muka kamu saat ni itu maksudnya berselisih. Itu makna la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Maksudnya balahlah. Dak juang hak tu, dak juang dengan ni. Sebab itulah penting membetulkan saf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum daripada sembahyang, dia membetulkan saf sebagaimana Rasulullah membetulkan kayu hak yang letak di batang lembing. Batang lembing kita kata kayu hak yang letak, kayu batang lembing lah. Dia kayu lembing ke panah ke, kalau kita dak buat betul molek, kita masa lacur saat ni tu dia akan jadi belok. Bila ke hak nak jadi betul molek? Lacur saat ni tu ketika batang tu betul molek. Begitulah hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab penting kita kena membetulkan saf muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya walil imani akadu walil imami akadu, dan bagi imam tu lebih lebih kuat tuntutan. Maksud dia walil imami akadu kan saat ni wa tasfiyatus sufuf, membetulkan saf. Bak apa tak boleh share je? Tak boleh share ke? Oh, sebab dalam grup. Ha? Oh, ya ada grup, ada share. Gitu. Sebab ada orang tanya. Okey. Walil imami akadu, dan bagi imam lebih akadu, lebih kuat nisbah tuntutan. Okey, nisbah tuntutan lebih kuat bagi imam. Maksudnya imam saat ni tu dia hak yang perlu mengambil berat tentang pembetulan saf bagi makmum. Makmum makmum tu kena tu dah. Dia betul saf ni dia kena wisama tumik ke wisama dengan jari? Kena wisama dengan tumik. Sebab jari kaki orang tak sama kan, panjang pendek kan. Kena wisama dengan tumik. Dan disunatkan wa itmamu saffil awal. Disunatkan menyempurnakan saf yang pertama. Fal awal, maka yang pertama. Dia penggunaan itmamu saffil awal. Fal awal maksudnya saf yang pertama dan saf yang berikutnya. Itu maksud dia. Disunatkan menyempurnakan saf yang pertama. Maksud dia menyempurnakan, cakap kita benda penuh saf depan dulu. Itu cakap kita sunat penuh saf depan dulu. Saf apa tu penuh saf depan, turun ke saf yang kedua, turun saf yang ketiga. Itu maksud wa itmamu safil awal fal awal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya wajihatu yaminil imam afdal, dan jihatu yaminil imami afdalu, pihak kanan imam lebih afdal. Maksud dia pihak kanan imam lebih afdal, ketika kita sembahyang bersama dengan imam, maka lebih afdal kita berada di sebelah kanan imam berbanding berada di sebelah kiri imam. Okey, kita sembahyang, kadang-kadang kita seorang tu imam seorang. Okay, boleh faham? Kita seorang, Tok Imam seorang. Maka kalau kita seorang, Tok Imam seorang, maksudnya sembahyang berjemaah saat ini hanya imam dan makmum sahaja. Maka manakah tempat, sebelah mana hak yang perlu kita kena berdiri di belakang Tok Imam? Okey, hak yang afdalnya kita berdiri sebelah kanan berbanding dengan sebelah kiri. Kerana Abdullah bin Abbas ketika dia sembahyang bersama dengan Rasulullah, dia berdiri sebelah kiri. Maka Rasul ambil telinga dia, Rasul pegang, Rasul pusing, letak sebelah kanan dia. Okey, boleh faham? Sama juga bagi orang hak yang berada pada saf di belakang imam. Jadi kalau dapat pilihan,
antara berada sebelah kanan imam dengan sebelah kiri imam, maka hak yang lebih afdal dia berada di sebelah kanan imam. Kalau ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan, biarlah. Kalau ada pilihan. Baik. Wajihatu yaminil imam afdal. Setengahnya katanya furudu salati wa arkanuha. Fardu-fardu sembahyang. Tak ada tulis tidak? Tak ada. Okay. Lepas tu thumma. Gitu. Thumma. Thumma yanwi biqalbih. Kemudian, setelah daripada dia bangun. Lepas tu dia duduk dalam saf. Kemudian dia berniat dengan hatinya. Berniat. Dia niat sembahyang adalah rukun ataupun fardu sembahyang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika bila sedang qomat, kita baru qiyam rakaat kedua solat sunat, mana lebih afdal, berhenti solat atau habiskan solat sunat untuk dapatkan takbiratul ihram? Baik. Kita baru qiyam rakaat kedua solat sunat, sunat mana lebih afdal? Wallahu alam. Tak ingat. Pernah jawab dah sebelum ni tapi tak ingat. Nanti kita jawab semula insya-Allah. Thumma yanwi, kemudian berniatlah biqalbihi, dengan hatinya. Okey, boleh. Berniat, niat sembahyang, hukum dia adalah fardu ataupun hukum dia adalah wajib. Dia termasuk dalam rukun sembahyang, termasuk dalam fardu sembahyang. Innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Ya, ada riwayat itu. Innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyat. Ada beberapa riwayat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya amalan itu perlu kepada niat. Termasuklah ibadat sembahyang. Okey. Niat adalah fardu sembahyang. Manakala niat dengan hati. Hati itu dipanggil dia tempat niat. Okey, boleh faham? Niat dengan hati. Baik. Kalau dia omari biqalbihi sekalipun, kita faham. Sebab niat ni tempat dia adalah tempat, dia adalah hati. Tapi dia omari pula biqalbihi adalah untuk lebih beri penjelasan ataupun lebih jelas. Maksudnya untuk menjelaskan kepada kita bahawasanya tempat niat adalah hati. Manakala mulut bukanlah disyaratkan. Maksudnya tidak disyaratkan berlafaz dengan niat. Berniat dengan hatinya. Kalau dia berlafaz dengan niat, tetapi dalam hati lain daripada apa yang dilafazkan, maka tempat kiranya adalah hati. Kerana tempat niat adalah hati, bukan tempat niat mulut. Katanya fa in kana fariidatan wajaba niyyat fi'li shalah, maka jika adalah fa in kanat, ada tak dak pada kanat, ada tak kan kanat fariidatan gitu, kita ana tak ada tak tu sebenarnya tak betul, tak ada tak, dia kena ada tak, sebab isim kanat kembali kepada as-salah, as-salah dia ada tak ta'nits marbutah, tak ta'nits marbutah kan, tak marbutah kan, maka nak kembali kepada lafaz yang ada padanya alamat ta'nits, mesti dhamir dia adalah dhamir muannas, jadi kena kata fa'in kanat, kanat ay hiya, maka jika adalah sembahyang itu faridatan, sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu, wajib niyyatu fi'li shalah, wajib niat melakukan sembahyang, niat melakukan sembahyang. Aku mengerjakan sembahyang. Dalam hati, aku ingin mengerjakan sembahyang. Itu niat melakukan sembahyang. Lepas tu wajib juga, niat wa kauniha fardah. Wa hur'ataf kauniha fardah ataf pada fi'li salah. Takdir kalam, fa'in kanat faridatan wajaba niyatu kauniha fardah. Wajib niat keadaan sembahyang itu fardu. Ataupun diguna juga, sebahagian ulama' diguna istilah dia, wajib kena ta'arrud, mesti kena ta'arrud ataupun mesti kena niat fardiyah. Tu fardiyah dengan kauniha fardhan sama. Okey, kena niat fardiyah dengan kauniha fardhan sama. Kalau dalam kitab matang Safinatun Najah dikata benda Allah Rabbi dikata kalau sembahyang tu sembahyang fardu, wajib qasdul fi'li, lepas tu wata'yiru wal fardiyah, dia fardiyah sama dengan kauniha fardhan, sama dia.
Sebab kaun tu masdar. Kalau fardiyah, ya pada fardiyah adalah ya masdariyah. Fardiyah ay kauniha fardan. Sama ke? Sama je. Wajib niat keadaannya fardu. Niat fardu. Wajib niat sembahyang itu adalah sembahyang fardu. Niat ni maksudnya ada dalam hati kita sedar sembahyang yang kita nak sembahyang tu adalah sembahyang fardu. Wa ta'yinuha, dan wajib kena menta'yinkan. Wa ta'yinuha ataf pada niyatu. Wajib kena menta'yinkannya sembahyang. Kena tentukan sembahyang. Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke. Jadi pendek kata, wa ta'yinuha, menta'yinkannya kembali kepada as-salah. Zuhuran, tu ta'yin tu, zuhur, atau asaran, atau asar, atau jumaatan, ataupun jumaat. Okey, boleh faham? Itu dipanggil ta'yin tu. Zuhur ke, asar ke, ataupun jumaat. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti soalan-soalan tu insya-Allah lah ana tengok balik atau ana jawab kediang lah. Soalan tengok kebetulan pakai dia headset besar ni nampak lah soalan. Biasa pakai headset kecil dan nampak soalan. Hari ni pakai headset besar. Pakai tab ah. Jadi nampak lah soalan. Biasanya pakai hak kecil Sony headset. Hak ni pakai biasa. Hari ni pakai hak besar. Jadi nampak soalan. Jadi insya-Allah kita akan cuba jawab semula soalan eh. Kita akan jawab semula insya-Allah. Sebab banyak soalan tu. Jadi benda hak yang ingin disampaikan oleh pengarang kita, apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita adalah andai kata ataupun sekiranya sembahyang itu adalah sembahyang fardu, maka tiga perkara yang perlu ada di dalam niat. Yang pertamanya qasad, yang keduanya adalah ta'arrud ataupun fardiyah, yang ketiganya adalah ta'yin. Qasad ni adalah sengaja dalam hati untuk mengerjakan sembahyang. Aku nak sembahyang. Aku nak sembahyang tu dia panggil qasad tu. Aku nak sembahyang sebab dia qasad asal makna sengaja. Sebab itulah kalau kita jawi dulu ketika dia terjemah lafaz ni, dia kata ni sahaja. Sahaja ni maksudnya sahaja. Sengaja. Nah, itu makna sengaja. Maksudnya aku buat dalam keadaan sengaja. Okey, boleh faham? Ya, sebenarnya kita ketika kita buat dengan sengaja, kita tak ada pun dalam hati sengaja-sengaja kita tak ada. Cuma lafaz tersebut keluar kerana melihat kita buat dengan sengaja. Aku buat dengan sengaja. Bukan aku buat dengan dalam keadaan aku lupa. Okey, boleh faham? Baik. Tiba-tiba ada... ni ada penuh orang tanya nah, set-set hakikat lah. Dia kata, lah ni orang niat sengaja. Dia sengaja lain daripada sahaja. Ni bahawa bahasa Melayu pulak. Dia nak beri sama dengan pegangan hakikat dia. Hak tu ngaruk tu sebenarnya. Sengaja tu dia terjemahan daripada benda. Nawaitu. Nawaitu usalli. Nawaitu. Sengaja. Baik. Jadi sengaja maksudnya kita buat dengan sengaja. Jadi aku semayang. Aku nak semayang. Sengaja. Aku nak semayang. Aku nak semayang tu dia panggil qasad melakukan perbuatan. Okey. Yang keduanya adalah ta'arud. Ta'arud ataupun fardiyah. Lepas tu yang ketiganya adalah ta'yin, menentukan. Kalau kita dalam hati kita sengaja melakukan sembahyang fardu zuhur, maka dalam niat tersebut cukup dah tiga perkara. Okey, jelas kan? Dia berbeza kalaulah sekiranya sembahyang tu sunat. Sembahyang sunat, dia kena tengok. Kalau sembahyang sunat mutlak, hanya disyaratkan satu je. Qasad buat sahaja. Sahaja aku sembahyang, Allahu Akbar. Bilangan rakaat tidak disyaratkan. Tunai tidak disyaratkan. Qadha tidak disyaratkan. Bilangan rakaat, kalau sembahyang sunat mutlak, tidak disyaratkan kita niat bilangan rakaat. Dan sembahyang sunat sekalipun, sembahyang sunat yang boleh kita sembahyang dua, boleh sembahyang empat. Sebagai contoh sembahyang sunat duha, dia tidak disyaratkan kita benda berniat bilangan rakaat. Okey, boleh. Tidak disyaratkan kita berniat bilangan rakaat. Sama juga dengan sembahyang sunat witir. Sebab sunat witir boleh kita sembahyang satu rakaat, boleh sembahyang tiga, boleh sembahyang lima, boleh sembahyang tujuh. Kita tidak disyaratkan niat bilangan rakaat. Dan kalau kita tidak niat bilangan rakaat, kita nak buat apa? Buat apa pun apa. Kalau kita tak niat, saja aku sembahyang sunat witir. Sebagai contoh kan. Sebagai aku sembahyang sunat witir. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala boleh kita buat serakaat. Boleh kita buat tiga. Boleh kita buat lima.
bilangan rakaat tidak disyaratkan. Cuma sebenarnya syarat kedua orang hok nak sembahyang saat itu, biasanya dia ada niat dal duduk. Maksudnya dia ada kosak dah berapa rakaat. Dia sedar dah nak sembahyang berapa rakaat. Tidak gitu. Dia sedar dah nak sembahyang berapa rakaat. Sebenarnya ada dah kosak bilangan rakaat. Kalau sembahyang sunat mutlak hanya disyaratkan qasad saja, qasdul fi'li saja. Aku sembahyang Allahu akbar. Dalam Allahu akbar aku sembahyang dalam hati dia. Sudah memadai. Manakala sembahyang hak yang mempunyai waktu ataupun mempunyai sebab, maka mesti kena dulu. Yang pertamanya qasad, yang keduanya adalah ta'yin. Kalau kita nak sembahyang sunat rawatib, kita kena qasad saja aku sembahyang. Lepas tu ta'yin tentukan. Qabliyah zuhur ataupun ba'diyah zuhur. Sunat tidak disyaratkan sebut sunat. Ataupun niat sunat tidak disyaratkan. Okey. Abi. Seterusnya, wajibu qarnu dhalika bittakbir. Wajib menyertakan demikian itu niat. Bittakbir dengan takbir. Wajib menyertakan niat dengan takbir. Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat mesti disertakan dengan takbir. Sebab apa niat mesti disertakan dengan takbir? Kerana takbiratul ihram adalah permulaan sembahyang. Dalil takbiratul ihram permulaan sembahyang adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati tuhur, patu wa tahrimuhat takbir. Kunci sembahyang adalah bersuci, manakala yang mengharamkan sembahyang adalah takbir. Jadi takbir adalah permulaan sembahyang. Permulaan sembahyang, permulaan rukun sembahyang adalah takbiratul ihram. Maka oleh kerana permulaan sembahyang takbiratul ihram, maka niat perlu di situ. Sebab tu dia kata wajib menyertakan niat dengan takbir. Keluar rumah nak pergi masjid, qasad nak sembahyang, memang kita qasad daripada rumah nak pergi masjid saat ni tu qasad memang kita nak sembahyang. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, ia tidak dikirakan niat sembahyang. Dia tidak didikian niat sembahyang. Dia dinamakan sebagai azam untuk sembahyang. Okey, boleh faham? Dalam mazhab Imam Syafi'i, mesti kena menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Baik. Ada orang kata tidak wajib. Ya, memang. Ada pandangan yang mengatakan tidak wajib berniat, menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Tapi itu bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Itu pandangan mazhab yang lain. Dan ulama fiqh dia berbeza pandangan dalam masalah ataupun dalam permasalahan hak yang dhanni sahaja. Dia bukan benda hak yang qat'i. Kalau benda qat'i, maksudnya qat'i dilalah, qat'i ataupun qat'i thubut, lepas tu qat'iyyus thubut wa qat'iyyud dilalah, hak tu jelas tidak akan berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Dan banyak hukum fiqh ni adalah dhanniyu thubut, patu dhanniyu ad-dalalah. Jadi akhirnya berlaku perselisihan di kalangan ulama. Jangan kita kata bahawasanya hak yang menyertakan, wajib menyertakan niat pada takbiratul ihram adalah bid'ah, tidak betul, hak tu mengarut, hak tu adalah salah. Sebab ulama mazhab Imam Syafi'i ketika dia meletakkan hukum tersebut, dia mewajibkan hukum tersebut, sebenarnya ada sandaran dalil. Faham tak lagi? Tidak tahu dalil, tidak tahu dalil bukan bermakna tidak ada dalil. Dia tidak tahu lain daripada tidak ada. Okey, boleh faham? Tidak tahu dalil. Jadi kalau mu nak tahu, mari belajar dengan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Apakah dalil kepada mazhab Imam Syafi'i yang mewajibkan menyertakan niat dengan takbiratul ihram? Baik. Dalam masalah ni dipanggil menyertakan niat dalam takbiratul ihram, ni dipanggil masalah dia masalah waktu niat. Tadi kan kita ada benda tempat niat, ni masa niat. Bila kau masa niat? Masa niat mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah mesti permulaan ibadat. Mesti permulaan ibadat. Jadi kalau bukan pada permulaan ibadat, dia tidak dikirakan niat, dia dikirakan azam. Azam tidak memadai pada niat, melainkan dalam hal-hal tertentu, dalam ibadat-ibadat tertentu. Di sana ada ibadat tertentu yang dikecualikan daripada permasalahan ini. Baik, okay, itu yang pertama. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sandaran mazhab Imam Syafi'i adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Ayat Quran sandaran mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib menyertakan niat dengan takbiratul ihram adalah berpandukan kepada ayat Al-Quran. Mana ayat Al-Quran?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak diperintahkan akan mereka itu melainkan supaya mereka itu beribadah. Liya'budu. Illa liya'budu, supaya beribadah. Termasuk dalam sembahyang. Sembahyang termasuk dalam ibadah. Supaya mereka itu beribadah kepada Allah. Liya'budullaha mukhlishin. Hal keadaan mereka itu ketika mereka itu beribadah, ikhlas. Ikhlas adalah niat. Hal keadaan mereka itu ikhlas kepada Allah di dalam beragama. Jadi perkataan mukhlishin, kalau kita i'rab, dia jadi hal. Dia hal, dia ada sahib dia. Sahib dia adalah waw, dhamir jamak fa'il bagi ya'budu. Jadi waw pada ya'budu adalah fa'il, waw pada ya'budu adalah fa'il bagi ya'budu, fa'il mudhari', maka dia adalah sahib bagi hal. Jadi mukhlishin, hal bagi mereka itu, hal keadaan mereka itu segala orang yang ikhlas. Okey, berarti boleh eh? Dia kaedah hal, kena ingat hal ni adalah sifat kepada sahibnya. Ikhlas ni adalah sifat kepada mereka yang beribadat. Boleh faham? Dan dia menjadi qaid kepada amalnya. Amal hal adalah amal bagi sahib hal. Sahib hal, waw dhamir jamak, amal dia adalah ya'budu, fa'il mudhari'. Amal dia. Sebab amal bagi fa'il adalah fa'il. Jadi apabila amal bagi waw itu adalah ya'budu, amal bagi sahib hal ya'budu, maka amal bagi hal juga ya'budu. Dia, kaedah hal adalah al-halu wasful li sahibihi qaidul li amilih. Hal ni adalah sifat kepada sahibnya. Jadi mukhlisin adalah sifat kepada sahib, kepada mereka itu. Ikhlas ni adalah sifat mereka itu. Dan menjadi qaid, menjadi ikatan, menjadi syarat kepada amalnya. Bilakah mereka itu perlu ikhlas? Ketika mereka beribadat. Okey, boleh faham? Bila mereka itu perlu ikhlas? Bila mereka itu perlu berniat? Ketika mereka itu beribadat. Okey, bila beribadat sembahyang bermula? Takbiratul ihram. Sebab itulah mesti kena berniat dalam takbiratul ihram. Okey, boleh faham? Sebab itulah kita kena kata guna. Baik. Mung tidak tahu dalil, tidak semesti tidak ada dalil. Okey, boleh faham? Kadang-kadang Al-Quran ataupun dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis ataupun Quran dan hadis, ia menjadi dalil hanya difahami oleh orang-orang yang tertentu sahaja. Bukan semua orang dapat memahami perkara tersebut. Jadi wayajibu qarnu dzalika bitakbir. Okey, ni satu benda. Dan kita nak sebut benda yang kedua. Hal ni adalah kita bagi penjelasan kepada orang yang mencaci ataupun kata benda-benda hak dak comel kepada mazhab Imam Syafi'i yang telah meletakkan wajib menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Lepas tu kita ada golongan yang kedua pula. Golongan hak yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Golongan kedua sebahagian daripada masyarakat kita. Hak yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Ketika dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib menyertakan niat dengan takbiratul ihram, maka oleh kerana punca daripada tidak faham, akhirnya berlaku waswah dalam takbiratul ihram. Berlaku waswah dalam niat. Ini pun golongan hak yang salah juga. Di sana ada golongan hak yang tafriq, dan di sana ada golongan ifrat. Di sana ada golongan hak yang tafriq, di sana ada golongan yang ifrat. Kita tidak ada tafriq dan kita ada tidak ada ifrat. Ifrat melampau. Di sana ada golongan melampau. Dan di sana ada golongan tafriq, hak yang taksir, cuai. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, ketika dia mendengar wajib menyertakan niat dengan takbiratul ihram, jangan melampau sehinggakan berlaku waswah dalam niat. Sebenarnya niat adalah perkara yang cukup mudah. Setiap orang yang sedar, orang yang sedar dan dia nak buat suatu perkara tu dalam keadaan dia sedar, maka sebenarnya ada niat dah. Okey, boleh. Niat adalah perkara hak yang sangat-sangat mudah. Perkara hak yang bukan payah. Masa kita Tok Imam akad takbiratul ihram, kita duduk belakang ni, kita sedar kita nak semayang fardu zuhur. Masa akad takbiratul ihram, kita sedar kita nak semayang fardu zuhur. Maka itu dinamakan sebagai niat. Bukanlah sampai mesti kena hadir dalam hati kita ataupun kita kena bercakap dalam hati kita. Niat ni hanya hadirkan sahaja. Hadirkan.
Okey boleh faham? Hadirkan saja. Bukanlah mesti kena bercakap perkara tersebut. Bukan mesti kena cakap dalam hati sengaja. Sengaja. Sengaja tu sebenarnya adalah terjemahan daripada kita niat dah. Okey boleh faham? Sebab kita buat dengan sengaja. Sengaja. Aku sembahyang. Fardu sahur. Sengaja tu sebenarnya. Faham tak sengaja tu benda? Sengaja kita buat dalam keadaan sengaja. Faham? Aku sembahyang fardu sahur. Dalam hati kita sedar kita nak sembahyang fardu zuhur. Kita nak sembahyang benda sembahyang hak wajib. Zuhur. Okey, itu dipanggil niat. Melengkang. Melengkang. Ada yang melengkang. Melengkang dalam kepala kita banyak sangat mikir. Ha, banyak sangat mikir. Eh, aku ambil ni ya. Ha. Ha, barulah tak ada niat. Okey, boleh faham? Aku ambil saat ni ya. Ha, tak ada niat. Barulah tak ada. Tak ada niat. Maka kalau kita kepala otak kita banyak nak mikir. Jadi, maka perlu kita kena suatu benda hak yang membantu hati kita menghadirkan niat. Perlu kepada benda suatu yang membantu hati kita menghadirkan niat. Dan benda yang dapat membantu hati kita untuk menghadirkan niat adalah berlafaz dengan niat. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan sunat berlafaz dengan niat untuk membantu hati menghadirkan niat. Okey, boleh? Boleh faham? Katanya fayuhdiruhu fi dhihnihi hatma. Maka menghadirlah ia seorang. Menghadirlah ia seorang hu kembali kepada hu akan dia akan zalika akan dimakan itu tadi itu fi'li salah kauniha fardhan ta'yinuha hatman wajib wajib dia kena menghadirkan perkara tersebut dalam zihinnya fi zihni dalam hatinya lepas tu wayatalaffadhu menghadirkan dia tu wajib tapi wayatalaffadhu bihi nadba dan berlafaz ia dengannya sunat nadban ay ala sabili nadbi baik jadi berlafaz dengannya hukum dia adalah sunat menghadirkan niat dalam hati hukumnya wajib berlafaz dengan niat hukum dia adalah sunat okey kenapa kau dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawasanya berlafaz dengan niat hukum dia adalah sunat kerana liyusa'idul lisanul qalb supaya membantu oleh mulut akan hati. Okey, membantu oleh mulut akan hati. Kita kan kita antara hak yang membantu untuk kita ingat benda. Bercakap betul tak? Sebab tu kalau kita nak mengapa, kita buat gini. Kita ulang. Bismillah, 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 bismillah. Betul tak kita? Okey, boleh faham? Benda mulut ni ia dapat membantu untuk menghadirkan sesuatu dalam hati. Tidak begitu. Jadi oleh kerana akal kita ataupun hati kita banyak sangat duk mikir. Musim duriang lagi duk mikir duriang. Banyak-banyak duk mikir. Duruh pula dah duriang jirang kita ni. Kalau duruh boleh makan pula lah ni. Sebagai contoh. Ni sebab tempat kita buat contoh duriang ni sebab tempat kita sekarang ni musim duriang. Duriang duguh eh. Jadi pagi petang boleh makan duriang. Tapi tak lihat nak kongsi dengan orang lain. Sebab jauh. Tak boleh letak daerah. Kalau boleh letak daerah, kita boleh ajak je makan sini. Yang banyak sini eh. Yang jiran sekitar lah. Tapi siapa juga kita. Dengan kita pun ada kok. Jadi banyak kan? Banyak ada mikir durian lagi. Lepas tu mikir kambing lagi. Mikir itu lagi. Mikir ni lagi. Banyak duduk dalam kepala. Sebagai contoh. Jadi kadang-kadang masyarakat takbiratul ihram tak sedar buat benda pun tak tahu. Dia duduk mikir benda lain. Lagi masa duduk duduk atas jadah. Nak tanah nepia lagi lah macam-macam. Allah Rabbi. Benda ni, mazhab lain tetap sunat niat ketika takbiratul ihram. Walaupun tak wajib. Mazhab lain, iya, mazhab lain memang gini. Benda mazhab lain tetap sunat niat ketika takbiratul ihram, Kang Ustaz. Okey, dia soalan ni kita jawab lalu lah. Soalan... saudari khairatun hisan saudari ke saudara ikutlah saudari ha puang puang dah saudari ya ke saudari ha saudari ha, jadi soalan daripada dah tahu saudari ke saudara biarlah kita khairatun hisan ni khairatul hisan mungkin perempuan mungkin lelaki ha, tak apa kita guna perkataan saudari lelaki dia merangkumi perempuan baik
Jadi walaupun mazhab lain mengatakan boleh niat sebelum daripada takbiratul ihram, tetapi dalam tempoh yang sekejap. Dia maksudnya jangan tempoh lama di antara niat dengan takbiratul ihram. Mazhab lain maksudnya tidak mensyaratkan meletakkan niat dalam takbiratul ihram. Tetapi mazhab lain tetap menghukum sunat paling afdal niat dalam takbiratul ihram kerana nak meraikan khilaf. Sebab kaedah al-khuruju minal khilaf mustahab adalah kaedah yang diterima oleh semua mazhab. Kaedah yang diterima oleh semua mazhab. Keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda yang kita nak kabur lagi, berlafaz dengan niat hukum dia adalah sunat kerana membantu supaya hati membantu supaya lidah membantu membantu hati. Baik. Katanya wa yaqsiduhu muqarinan li awwal at-takbir wa yastashibuhu hatta yafrigha. Dan dia qasa. Yaqsiduhu, dia qasahu akan dia akan dzalika, dia qasa. Qasa maksudnya niat benda tu. Niat fi'li salah, niat kauniha fardhan, niat ta'yin sembahyang saat itu. Dia qasa muqarinan, menyertai li awwal takbir, bagi permulaan takbir. Maksudnya permulaan takbir wa yastashibu, dan mengekalilah ia. Hu akan dia akan dzalika hatta yafrigha, sehingga selesai ia akan dia akan takbir. Okey, boleh faham? Ini dipanggil muqaranah. Muqaranah kamaliyah ni. Maksudnya start daripada A sampai ke bar ada niat. Okey, boleh faham? Ini muqaranah kamaliyah. Oh, kita kata payah. Tak payah. Boleh dikatakan semua orang semayang kalau dalam keadaan sedar, start daripada A sampai ke bar dia ada niat. Faham tak? Ke masa A tu kita ingat nak semayang, sampai bar saat itu kita tak ingat ada nak semayang. Tak, kita ingat start daripada awal sampai kaki kita niat. Ingat. Sebenarnya kebanyakan ataupun boleh dikatakan kebanyakan orang semayang ni kalau dia semayang dalam keadaan sedar, dia sedar dia semayang . Dia sedar. Jangan tak sedar pula, sedar. Maka start daripada A sampai ke bar sebenarnya wujud niat. Start daripada A sampai ke bar. Bukan setakat start daripada A sampai ke bar, bukan daripada Allah sapa ke bagi salang dia sedar dia semayang. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Ke tak sedar ni? Lepas daripada takbiratul ihram sedar tak tengah semayang baca Fatihah? Sedar tak tengah semayang ketika dia baca surah? Rokok, iktidal, sujud, sapa ke bagi salang? Sedar lagi kan? Tu dia panggil dia istishabun niyati al-zikri. Sebenarnya istishabun niyati, dia istishabun niyah terbagi kepada dua. Istishabun niyah al-zikri. Lepas yang kedua istishabun niyah al-hukmi. Mengekalkan niat yang disebabkan kepada hukum, itu wajib. Dengan maksud jangan dia berniat untuk memutuskan sembahyang. Okey, dan jangan dia mendatangkan perkara yang menafikan sembahyang di tengah-tengah sembahyang, iaitu murtad dan seumpamanya. Okey, itu dipanggil istishabun niyati al-hukmi. Itu wajib. Manakala istishabun niyati al-zikri, mengekalkan niat yang disebabkan kepada zikri ingat, itu bukan wajib. Itu hukum dia adalah sunat. Maksudnya sunat orang tu start daripada awal semayang sampai akhir semayang, dia sedar dia sedang semayang. Okey, boleh faham? Sunat begitu. Tetapi kalau dia tak sedar dia sedang semayang, malaikat hanya bukan tak sedar pesan dah. Maksudnya tengah semayang, aku semayang. Tapi dah takbiratul ihram saat ni tu niat . Maka sah semayang dia. Okey, jangan buat perkara yang membatalkan semayang lah. Maksudnya tidak batal sembahyang kalau sekiranya orang tu tengah-tengah sembahyang lama sangat tu imam duk baca, dia tak sedar dia tengah sembahyang. Tapi dalam takbiratul ihram dia niat dah. Sah sembahyang dia. Sebab mengekalkan niat al-zikri ingat start daripada awal sampai akhir bukanlah wajib. Hukum dia adalah sunat. Tapi kebanyakan di kalangan kita ketika sembahyang start daripada awal sampai akhir sedar. Faham lagi? Start daripada awal sampai akhir kita sedar kita sembahyang. Maksudnya wujudnya istishabu an-niyati al-zikri. Okey, jelas tak? Ini masalah benda. Start daripada A sampai ke bar mesti kena ada tiga perkara tersebut. Maksudnya dia sedar, dia sedang semayang fardu zuhur. Kalau dia semayang zuhur. Dan sebenarnya kalau kita tengok daripada segi amalinya, setiap di kalangan kita, kalau dia sedar dia nak semayang, memang start daripada A sampai ke bar memang dia sedar dia nak semayang fardu zuhur. Okey, boleh faham? Boleh faham?
Sebab bab niat sebenarnya tak perlulah susah. Dan ana banyak kali dah kita buat contoh, niat ni adalah suatu benda yang cukup mudah. Setiap perbuatan yang kita buat dengan sengaja adalah ada niat sebenarnya. Setiap perbuatan yang dibuat dengan sengaja ada niat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kedah. Kita pergi kedah nak beli aset baru. Kerajaan B40. Nak beli aset baru pergi kedah. Kita tanya, dia kena bayar tak? Bayar sikit. Okey, bayar sikit. Kita tanya, bayar apa? Tuan kedah kata bayar 300 ya. Beli 300 ya. Anda tak tahu sebab kerajaan benda bantuan kerajaan anda tak ambil belaka. Maksudnya tak minta lah. Malah tak ada masa nak cari tak pandai tak. Jadi nak ceritanya benda. Nak ceritanya kita pergi sana. Di benda kedai telefon tu tanya berapa ratus kan? Dia kata kena bayar dalam 300 ya. Okay. Kita ambil pitih dalam poket kita 300 ya nak bayar tu sebenarnya ada niat. Kalau kita lafadkan benda yang hadir dalam hati kita. Sahaja, sengaja. Aku ambil pitih sebanyak 300 ya. Daripada poket aku. Bukan poket orang lain, poket aku ke? Poket aku sebelah kanan. Dengan aku seluk, dengan tangan aku. Sengaja aku seluk tangan aku dalam poket aku. Untuk bayar headset tu sebanyak 300 ya. Okey, boleh faham? Begitu sebenarnya. Tapi adakah benda gitu yang hadir dalam hati kita? Tidak. Tapi hakikat begitu ke tak? Hakikat begitu. Itu niat sebenarnya. Itu niat. Kamu mudahkan niat. Itu kita faham niat. Niat dia lain daripada percakapan dalam hati. Itu lain. Maksudnya, ialah percakapan dalam hati tu boleh kita kata niat. Sah juga niat sebab ada kot keinginan kan. Cuma maksudnya niat ni tidak sampai bercakap dalam hati. Jadi kita ambil piti dalam poket saat ni tu untuk bayar headset. Sebenarnya ada niat. Sebab kita buat dengan sengaja. Sebab kalau kita nak lafaz benda yang hadir dalam hati kita ketika tu, sengaja aku ambil piti sebanyak RM300 dengan tangan kanan aku daripada poket sebelah kanan aku untuk dibayar harga telefon tersebut. Ha, gitu. Tapi adakah benda tu dilafazkan dalam hati? Tidak. Itu niat sebenarnya. Niat benda yang cukup mudah. Okey, boleh faham? Sebab itulah dia kena ingat, niat dia tidak menghalang untuk kita ingat makna kepada ucapan Allahu Akbar. Kan kita kan, antara benda yang dituntut dalam sembahyang adalah kita ingat kepada makna yang kita lafazkan. Apa yang kita lafazkan, kita ingat makna. Termasuklah ucapan Allahu Akbar, kita ingat makna dia. Tetapi kalau kita cakap dalam hati sahaja, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, aku makmum kerana Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tak kita nak hadir makna Allahu Akbar? Tak boleh dah. Maksudnya hati kita duduk sibuk kepada dia cakap benda tu je. Jadi kita tidak boleh tak nak hadir makna Allahu Akbar. Tapi sebenarnya niat dia tidak menghalang sedikit pun untuk kita menghadirkan makna Allahu Akbar. Faham tak dia? Dan anda pernah buat contoh lagu mana sebelum ni ada buat contoh. Katakanlah orang jual telefon saat ni tu orang puan. Kita buat contoh orang puan. Sebab orang lelaki dan orang puan ni dia mata dia kan. Okey, contoh kan? Kita buat contoh aje. Tapi bukanlah nak suruh kita mata dia, bukan. Kita dituntut untuk menjaga benda pandangan mata. Katalah olehmu ya Muhammad kepada orang lelaki yang beriman, yaghuddu min absarihim. Hendaklah mereka itu memejam sebahagian daripada pandangan mereka itu. Daripada pandangan mereka itu kena jaga pandangan mata. Cuma biasa gitu kita rakyat hak yang biasa. Dengan orang puang ni belalak sikit mata. Baik. Jadi kebetulan orang jual telefon tu orang puang. Sebagai contoh orang puang jual telefon. Masa kita nak bayar piti 300 ya, belang-belang tu kita tengok muka dia, oh kita kata lawa juga dia. Adakah mari perasaan dalam hati saat ni tu, oh lawa juga, cakap dalam hati lawa juga dia. Menghalang tak niat kita untuk mengambil duit 300 ya saat ni? Tidak menghalang. Okey, boleh faham? Masa kita ambil piti ada niat dalam ambil piti tu. Ada niat nak bayar, ada niat tak? Oh, ada niat. Tapi dalam masa sama, oh lawa juga orang puang ni. Duduk mana tau? Tapi nampak tua dah nampak. Contoh. Okey, maksudnya banyak perkara. Sama juga niat dalam takbiratul ihram, dia tidak menghalang untuk kita ingat makna Allahu Akbar. Sebab itulah
Masalah niat ni bukan benda yang payah. Kita dalam bab niat ni ada golongan tafriq dan ada golongan ifrat. Ada golongan hak yang cuai dan ada golongan hak yang melampau. Baik. Allah Rabbi, kedua-dua perlu kita kena maksud elokkanlah dari kedua-dua perkara tu mesti kita kena elokkan. Niat adalah perkara hak yang cukup-cukup mudah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yajibu ta'arrudu li'adadi raka'at, dan tidak wajib ta'arrud. Menyentuh bagi bilangan rakaat, benda setuh bilangan rakaat, bentang bilangan rakaat itu tidak diwajibkan. Jadi kita dak setuh pun berapa rakaat fardu sembahyang zuhur. Tak apa, tak ada masalah, tidak wajib. Walal idafatu ila Allah, tidak wajib juga menyandarkan kepada Allah Taala. Sembahyang mesti kita kena sembahyang kerana Allah, untuk Allah. Tetapi orang tu kalau dia tidak niat dalam hati kerana Allah, daripada segi hukum fiqh, sah sembahyang dia. Okey, boleh faham? Faham lagi? Faham lagi yang? Idhafat ni kepada, idhafat sandar kepada Allah. Faham tak sandar kepada Allah? Kerana sandar kepada Allah? Saja aku sembahyang fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Faham? Adakah wajib dia letakkan dalam niat kerana Allah Ta'ala? Tak wajib. Tapi sembahyang saat itu mesti kerana Allah. Tapi adakah wajib dia kena letak dalam niat saat itu kerana Allah? Tidak, tidak diwajibkan. Okey, boleh faham? Baik. Walal idafatu ila Allah Ta'ala. Walal ada'u, dan tidak juga ada'. Awil qada' dan ataupun qada'. Sembayang tunai, adakah wajib kita niat tunai? Tidak. Sembayang qada', adakah wajib kita niat qada'? Tidak. Okey, boleh faham? Sembayang tunai tidak wajib kita niat tunai. Sembayang qadha tidak wajib kita niat qadha. Kita bangun subuh lewat, pukul 8. Kita nak sembayang subuh qadha. Adakah mesti kena niat saja aku sembayang fardu subuh qadha? Tak. Saja aku sembayang fardu subuh 2 rakaat. 2 rakaat pun tidak wajib juga. Aku sembayang fardu subuh. Allahu Akbar. Okey. Okey, boleh faham? Tidak wajib niat tunai dan tidak wajib niat qada. Bal yundabu dhalik. Bukan disunat demikian itu. Sunatlah. Bilangan raka'at sandar kepada Allah. Katanya, wa in kanat nafilatan mu'aqqatatan wajabat ta'yin ka'idin wa kusufin wa ihram wa sunnati dhuhri wa ghairi dhalik. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan ajza'ahu niyatus salah. Dan jika adalah sembahyang itu, in kanatis salah nafilatan mu'aqqatah. Sembahyang sunat yang berwaktu. Di sana ada sembahyang sunat yang berwaktu. Dan sembahyang sunat yang berwaktu masuk juga dalam sembahyang ni adalah sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Jadi kita ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Okey, boleh faham? Contoh sembahyang sunat gerhana tu dipanggil sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Dia masuk dalam muakkatah. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Contoh sembahyang sunat rawatib tu ada waktu dia. Sembahyang sunat duha tu ada waktu dia. Sembahyang sunat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, hak tu sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Masuk belakalah. Wajabat ta'yin, wajib ta'yin. Maksud dia wajib ta'yin, maksudnya adalah wajaba niyatu fi'li salah wa ta'yin. Wajib niat melakukan sembahyang dan ta'yin sahaja. Maksudnya niat sunat tu tak wajib. Okey, boleh faham? Sembahyang fardu, wajib kena niat fardu. Niat sunat tak wajib kerana ibadat sembahyang adalah ibadat. Sekurang-kurangnya adalah sunat. Sunat pasti dah. Faham lagi? Sunat tu pasti dah. Contoh ka'id, sembahyang hari raya. Wa kusuf, gerhana. Matahari, gerhana bulan. Wa ihram, sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram adalah sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sunat kita sembahyang apabila kita nak berihram. Wa sunnati dhuhri, sembahyang sunat zuhur. Ya rawatib, wa ghairi dhalik. Dan selain daripada dimakan itu. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan ajza'ahu niyyatus salah. Kalau sekiranya sembahyang itu sunat mutlaqah, sunat mutlaq. Sunat mutlaq ni sunat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Sembahyang adalah sebaik-baik ibadat yang dijadikan oleh Allah Taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu khairu mawdu'." Sembahyang adalah sebaik-baik apa yang dijadikan oleh Allah Taala kepada hamba-Nya. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal menyebut, kata Rasulullah, wa'lamu anna khaira a'malikumus salah. Mungkin kena tahu bahawasanya sebaik baik amalan kamu adalah sembahyang.
sembahyang adalah sebaik-baik amalan kamu. Baik, jadi apabila sembahyang sebaik-baik amalan kamu, maka kamu kena perbanyakkan sembahyang ataupun sedikit ikut mula. Benda yang baik, buatlah banyak, yang lebih comel lagi. Dan banyak tu lagu mana kita buat belaka dah sembahyang sunat rawatib, sebab kita buat dah tahajud, kita buat dah witir, kita buat dah buat sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak, sunat yang tidak terikat dengan sebab dan waktu. Sembahyang sunat mutlak. Cuma niat sembahyang sunat mutlak memadai benda. Qasak buat sahaja. Sebab kita kata ajza'ahu niyatus salah. Memadai akan dia oleh niat sembahyang. Ajza'ahu ke ajza'aha? Hu. Okey, tak apalah. Kita kena takwil lah. Baik. Katanya ajza'ahu niyatus salah. Memada akan dia oleh niat sembahyang saja, tanpa perlu kepada ta'yin, tanpa perlu kepada fardu dalam niat tu. Okey, walau syakka ba'da takbiri fi niyyati aw fi syartiha fayumsiku fa in dhakaraha qabla fi'li ruknin wa qasara al-faslu lam tabtul wa in tala aw ba'da ruknin qawliyyin aw fi'liyyin batalat. Okay. Ini malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.